Dan ini jumlahnya adalah sangat banyak sekali, ribuan. Dan aksi unjuk rasa ini baru berlangsung beberapa menit. Dan beberapa orator sudah mengungkapkan aspirasinya. Di sana ada mobil komando. Selain buruh juga ada mahasiswa dan juga kita akan coba melihat. Yang maksimal. Amin. Rasa
Pelajar dari mana teh? Dari Jatiwangi. Jatiwangi, pabrik apa teh? Vision Land. Oke. Teteh apa tunggu tanya teh kalau boleh tahu? Pembatalan pengesahan Omnibus Law. Heeh. Ya. Poin apa kalau mau yang mungkin yang memberatkan para pekerja atau buruh itu? Menurut saya semuanya juga memberatkan. Memberatkan ya. Iya. Dari 1 sampai 7 semuanya memberatkan. Oke, berarti tidak setuju dengan adanya undang-undang ini. Tidak setuju sama sekali, enggak ada yang setuju buruh-buruh dari Indonesia ini. Oke. Buruh. Oke, namanya siapa teh? Bulan, oke, dari Vision Land ya. Iya. Oke, itu adalah beberapa tuntutan dari buruh. Kita mau di sini kita akan berterima. Oke, terima kasih pengetua atas konsultasinya. Berita pembelajaran untuk saudara Om Pai agar gak berapa saudara-saudara. Om Pai agar gak berapa saudara-saudara. Berita tiga. Menuju mobil komando untuk memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pisan, ini mau akang-akang sambang TTS Jayana yang sudah pada yang hari ini menyampaikan aspirasi terkait dengan Omnibus Law DPRD ya. Ini bagian dari aspirasi yang menyampaikan pendapat dan kita TNI hadir Pandaim Polri saya akan perjelaskan dan juga dari Satpol PP dan disuruh instansi terkait siap untuk mengawal rekan-rekan, siap untuk mengamankan rekan-rekan, siap untuk mengayomi rekan-rekan. Kita semua bersaudara ya. Rekan-rekan semua ini adalah saudara saya ya. Jadi jangan ada perasaan yang tidak ya. Kita Polres Majalengka siap menerima 24 jam ya. Di luar agenda ini ya, terhadap segala urusan apapun ya. Karena benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi Kapolres Majalengka memberikan arahan di aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa yang digelar di depan DPRD Kabupaten Majalengka. Gimana situasinya Pak Kapolres? Masih situasi berjalan dengan aman dan kondusif. Ya. Ya. Kita ucapkan terima kasih apresiasi buat rekan-rekan buruh ya, dan juga nanti yang mahasiswa. Sama kita jaga keamanan kondusivitas bersama. Berapa personil sekarang yang diturunkan Pak Kapolres? Kita total ada 600 personil. Oke, Oke, kita akan ngobrol dengan perwakilan buruh dari mana Kang? Dari Serikat Pekerja PPMI. PPMI, namanya siapa kan? Deja. Apa tuntutan dari aksi unjuk rasa sekarang ini yang dilaksanakan sekarang ini? Yang pertama, kita mesti tolak wajib tolak Omnibus Law. Iya. Yang pertama itu, yang paling penting. Memang itu sangat merugikan kaum buruh Pak. Sangat merugikan kaum buruh. Intinya perusahaan itu bisa PHK secara sepihak. Kami tidak terima itu Pak. Kami kumpul tidak menerima. Oke. Saya mau sedikit ada sindiran terhadap kawan-kawan yang ada di daerah, terutama di daerah-daerah yang adem ayem, yang hanya
hanya memajang spanduk yang begitu besar menolak undang-undang Omnibus Law, tapi nyatanya cuma duduk aja di dalam tanpa ada pergerakan. Harus pakai bendera kan? Maka dari itu saya berdiri di sini, mudah-mudahan ada kawan-kawan yang bisa share. Saya mengajak kawan-kawan daerah yang membuat spanduk penolakan Omnibus Law itu agar datang bersama kita berjuang bersama-sama untuk tolak dan batalkan undang-undang Omnibus Law. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui dan masyarakat juga ketahui, kita dari berbagai daerah bisa sampai ke Jakarta ini kan tidak tanpa alasan. Contoh kecilnya kawan-kawan ketahui, di Majalengka itu tidak pernah yang namanya aksi turun ke jalan, itu tidak ada. Semuanya adem ayem, semuanya pasrah, semua menerima apa adanya. Tetapi setelah undang-undang Omnibus Law ini disahkan pada tanggal 5 malam-malam pula, rek naon itu malam-malam disahkan, kita tanggal 8 semua buruh hampir ada 3.000 turun ke jalan dan geruduk DPRD Kabupaten Majalengka. Itu atas dasar apa? Itu atas dasar kekecewaan kami terhadap pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya, terhadap kaum buruh. Mereka hanya memikirkan partai-partainya saja tanpa memikirkan rakyat-rakyatnya yang nanti imbasnya akan seperti apa. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Kita di daerah sampai ke sini, titiknya di Jakarta, tempatnya DPR RI dan juga Presiden Jokowi. Kami menuntut dan meminta Jokowi untuk membuatkan perpu pencabutan atau pembatalan undang-undang Omnibus Law ini. Saya betul-betul sangat miris dan prihatin. Banyak sekali pertumpahan kita di daerah, lihat-lihat di media-media, banyak sekali antara mahasiswa dibentrokan dengan keamanan, buruh dibentrokan dengan keamanan, masyarakat, rakyat dibentrokan dengan keamanan. Namun yang membuat undang-undang ini kerpi kerdahar doyana nanaonan gitu. Kebanyakan suara-suara kita dibungkam, kebanyakan suara-suara kita diredam, tidak disebarluaskan. Ini betul-betul sangat luar biasa kawan. Masih semangat berjuang? Masih semangat berjuang? Masih semangat berjuang? Allahu Akbar. Mungkin itu aja kawan-kawan, nanti kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bikin tadi. Baik. Silakan apa boleh penyanyi yang lainnya silakan yang itu. Indonesia baru tanpa orang, mari.
Oke, untuk sementara demikian laporan saya, Wanabe Sapawi melaporkan dari gedung DPRD Kabupaten Majalengka.